Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya merupakan program studi pendidikan tinggi di tingkat sarjana atau S1 bidang teknik lingkungan yang berdiri sejak tahun 2011. Program studi ini dikembangkan dari minat atau laboratorium teknik sumber daya alam dan lingkungan di bawah jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Program studi ini didirikan atas keprihatinan adanya kerusakan lingkungan yang semakin luas dan semakin masif oleh karena adanya dampak pembangunan yang tidak mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan tidak mengindahkan nilai-nilai lingkungan di dalam aktivitas pembangunannya. Program studi teknik lingkungan mempunyai visi menjadi pusat pendidikan teknik lingkungan berstandar internasional dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada kami untuk menerima mahasiswa baru sebanyak 90 orang per angkatan atau per tahun untuk dididik menjadi sarjana teknik lingkungan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah lingkungan baik di tingkat nasional maupun tingkat global dengan cara-cara yang cerdas. Lulusan teknik lingkungan Universitas Brawijaya diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya di instansi pemerintah, di industri, kontraktor, konsultan, LSM, maupun berwirausaha. Mari bergabung bersama kami Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya untuk dididik menjadi seorang pejuang lingkungan yang intelek, yang mampu berkiprah baik tingkat nasional maupun tingkat global. Join UP, be the best. Memayu, mari bergabung. Summer, then I'm the one. I know the part, it's such a bummer, but fair is fair. If my segments get separated, I'll scream. Close your eyes, slide your cotton off of your shoulder and feel the shine. Feel the shine. I'm hooked, so toss me over and cast the line. I'll throw a party and greet my undersea friends. It depends as they arrive. If they arrive. You and I left our troubles far behind. Troubles far behind. But I still have just one more question on my mind. For all my pals who live in the oceans and the seas, with friends like these, well, who needs enemies? Jika teman-teman di sini diberi sebuah benih, apa yang teman-teman panen itu tergantung bagaimana teman-teman menyayanginya. Dengan air apa teman-teman menyiraminya dan dengan pupuk apa teman-teman memupuknya. Di sini saya diberi sebuah benih dan saya telah berhasil menanamnya di tanah perantauan Brawijaya. Saya telah berhasil menyiraminya dengan air teknik lingkungan dan saya telah berhasil memupuknya dengan berbagai prestasi nasional maupun internasional level dengan menjadi juara 1 newscast dan juara 3 storytelling di Senatalis FTPUB dengan menjadi top 7 newscast di East Java dengan menjadi top 8 debate Indonesia level dan dengan menjadi delegasi Brawijaya pada bulan Juni ini di Singapore Model United Nations. Saya Aulia dan atas nama mahasiswa teknik lingkungan, saya bangga. Banyak orang yang berapi-api untuk sukses. Padahal yang paling penting adalah bagaimana cara Anda mempersiapkan kesuksesan Anda. Ini cara saya dan saya tantang Anda menyiapkan kesuksesan lebih baik daripada saya di sini. Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Satu tekad, satu keluarga, satu yang jaya.
2, Komite minus 75 kg Piala Panglima Kodam 5 Brawijaya tahun 2013. Dan prestasi yang saya dapat terakhir adalah juara 3 Komite minus 75 kg pada kejuaraan nasional Solo Cup tahun 2000. Tujuan saya masuk ke program studi teknik lingkungan ini sebenarnya saya mencari suatu wadah yang profesional, mencari suatu program studi yang bisa mewadahi minat saya, karena saya sangat prihatin dengan kondisi lingkungan saat ini, terutama dengan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar saya, umumnya di Indonesia. Tujuan saya masuk teknik lingkungan Universitas Brawijaya karena minat saya dari kecil yaitu mengenai geologis dan environmental. Nah, kebetulan karena salah satu fokus teknik lingkungan Universitas Brawijaya mengenai geoenvironmental, saya seperti terwadahi dalam memenuhi apa yang saya inginkan. Alasan saya memasuki teknik lingkungan Universitas Brawijaya adalah karena saya ingin memperbaiki lingkungan Indonesia. Karena di Indonesia sendiri masalah lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat besar, tetapi masih mendapat perhatian yang kurang dari pemerintahnya sendiri. Bisa dilihat dari contohnya hutan yang ditebang setiap tahunnya sangat besar jumlahnya, tetapi pemerintah tidak mengambil tindakan yang krusial. Mengapa saya memilih teknik lingkungan Universitas Brawijaya sebagai lanjutan dari jenjang pendidikan saya? Karena saya yakin teknik lingkungan Universitas Brawijaya mampu mewadahi saya untuk berkontribusi untuk lingkungan yang lebih baik melalui program keteknikannya. Dan setelah saya menjalani 2 semester atau 1 tahun di program studi teknik lingkungan Universitas Brawijaya ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baik dari segi akademis maupun organisasi. Dan terlebih lagi, saya memiliki keluarga baru yaitu keluarga mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya. KMTL adalah sebuah organisasi yang mewadahi segenap aspirasi mahasiswa-mahasiswi Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Dalam setiap kegiatan, KMTL selalu bekerja secara profesional, namun tidak melupakan asas-asas kekeluargaan, sehingga membuat KMTL selalu solid dan loyal dalam setiap kegiatannya. TLUB, satu tekad, satu keluarga, satu Enviro, jaya!